Halo guys, welcome di channel FanRC. Oke, di video kali ini gue langsung aja ya mau ngasih tahu walkthrough lagi. Walkthrough part terakhir ini, part bagian 4 ya. Jadi di sini kalian suruh manjat dan di sini udah di checkpoint. Checkpoint langsung ada 3, nggak usah pindah-pindah, ini udah ada 3 apa 3 kertas tiangnya ya. Dan di sini 4 4 dan 4. Jadi semuanya 4. Semua tiang nih 4. Jadi ikutin aja nih. Atas 1 kali, bawah sekali, bawah lagi. Bentar. Nih, atas sekali. Oke. Okay. It's done. Jadi di sini tinggal lawan itu ya, apa Ocean ID, bukan Ocean ID namanya sih ya, burung-burung ya, burung itulah. Dan nanti di sini bakal gua percepat aja untuk battlenya, dan ada beberapa chest juga, lumayan luxurious chest kalau nggak salah. Oke, jadi untuk batu, segel batu gitu ya, gampang karena nomornya 4 semua. Dan di sini suruh ngelawan apa ini, burung-burung gledek. Nah, Thunder Manifestation. Oke, dan di sini bakal gue cepetin aja dan lanjut ke itu selanjutnya ya. Oke, di sini gua udah selesai ngalahin tadi burung tadi, dan pastinya dapat material buat Kujau Sara dan Baal, apa Raiden Shogun ya. Oke, dan di sini suruh melanjut jelajah. Dia pakai elektrogana terbang-terbangan, dan disuruh ngambil chest. Oke, di sini udah ada 2 chest dan 1 bulu aneh. Bulu yang aneh ini gua belum tahu karena questnya belum. Sebenarnya questnya udah selesai, tapi bulunya ini nggak tahu gua buat apa. Mungkin nanti simpan dulu buat apa, buat quest lain nanti ya. Dan di sini langsung kita balik teleport ke siapa tadi tuh, yang Adventure Guild, yang 2 orang tadi, yang cowok sama cewek. Oke, dan di sini percakapannya gua cepetin seperti biasa karena udah sih begitu aja ya, event apa questnya begitu doang. Jadi untuk quest pemburu badai serai bagian 4 atau bagian akhir gua sudahi ya di sini ya. Dan thanks for watching, bagi yang suka di like, dan bagi yang belum subscribe gue minta subscribe-nya. Dan gue Van RC cabut.